Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB, Tahyo Kumolo meninggal dunia usai menjalani perawatan intensif sejak beberapa hari yang lalu. Kabar duka tersebut dibenarkan oleh petinggi PDIP Junimart Girsang. Dia mengatakan, Tahyo Kumolo wafat pada hari ini Jumat, 1 Juli 2022 sekira pukul 11.10 di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta. Saya baru dapat kabar sekitar 2 menit yang lalu bahwa Tahyo sudah dipanggil Tuhan sekitar 11.20, kata Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI dari PDIP Junimart Girsang kepada wartawan. Sebelumnya, Tahyo masuk rumah sakit dan tengah menjalani perawatan intensif sejak 2 pekan terakhir. Demikian konfirmasi yang disampaikan Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat. Benar, Tahyo Kumolo dirawat di rumah sakit. Mohon dukungan doa dan doa beliau agar cepat sembuh dan sehat kembali, kata Jarod melalui pesan singkat. Sebagai informasi, Tahyo adalah kader PDIP dan pernah menjabat menjadi sekjen. Dia mundur dari posisinya sebagai sekjen PDIP pada 2014 silam setelah dipilih oleh Jokowi masuk ke dalam kabinet sebagai Menteri Dalam Negeri. Pada pemerintahan Jokowi periode 2019-2024, Tahyo Kumolo kembali dipercaya masuk kabinet untuk menjabat sebagai Menpan RB. Dalam karir politiknya, pria kelahiran 1 Desember 1957 itu pernah bergabung dengan Golkar sebelum menjadi kader PDIP. Dia pun tercatat pernah menjadi ketua umum KNPI.